Oke, okay. Ini buka paketnya. Ini sih pembelian kedua, jadi semoga aja enggak kendala ya. Cuma dibungkus begini doang ya. Empuk. Ini 3L ya. Mana sih itu nih? PC 3L, oke. Kalau dari angkanya sih sesuai ya. Kita sekarang coba masukin, maksudnya. Kita coba ya. Ayo. Kelihatan nggak sih? Sebenarnya satu doang pak, satu mau dipakai di komputer lain. Coba dulu balik. Si bolong ini. Jadi pakai dua sekarang. Sampai satu doang cukup. Oh, ini masih Intel Pentium. Tapi nggak apa-apa, satu buat laptop satunya lagi. Tepat sana.
RAM terinstal. Intel R, Pentium R. Intel Pentium. Intel Pentium. Dual core ya. Oke lah ya. Udah masuk 63 tuh. Shutdown dulu aja. Nah kan bunyi ini apa? Bapak makan. Asal makan enggak? Asal makan. Makan pertama. Pas mama gorengin makan satu doang. Satu doang. Tadi enggak digoreng. Ya men. Rebus. Rebus kukus tuh. Rebus. Iya men, rebus kukus tuh mah. Kalau bilangnya tadi apa? Dimsum. Rebus kukus tuh. Udah digoreng, udah digoreng pangsit jadinya. Makan satu mah. Ada ayamnya. Ayam apa aja? Ayam. Bukan bungkusnya bagaimana? Bungkusnya bukan apa sih? Bukan maksudnya mie apa atau apa ya mie domi gitu? Domi. Nah belinya di apaan? Bungkusannya ini, belinya bungkusnya doang, isinya kamu yang isi. Wortel, taparut. Lah kok bau bawang? Bawang ini ya. Putih. Bawang merah, bawang merah. Bawang bombay. Bawang bucang. Hah, daun. Iya. Ini apa? Muncang loh. Muncang, bawang. Terus ya itu nih, yang bungkus direbus, dikukus. Kerjaan di atas itu beda sama satu. Makanya kerjaan di bawah. Karena keseimbangannya itu apa ini udah pulang aku. Ayo, ambil kerjaan di dalam. Ya, karena kalau buat wawancara itu kalau belas ke dapur langsung. Itu memang aspes bukan lenteng. Iya, aspes itu. Itu juga rendah, cuma 2 meter itu enggak sampai 2 meter kalau lihat dari itu. Sama lah kayak punya kita itu. Apa ini yang kamar ini? Pendek. Bang Sau Cina Indonesia nih. Indonesia namanya yang warnanya merah nih. Hang Zhou gitu. Masalah nyebutnya Hang Zhou, Hang Zhou, Hang Zhou. Iya, sama Cina. Nggak tahu nama ini. Maaf, kau. Uzbekistan.
kemarin tinggi stan. Sebenarnya kampung rambutan. Tuhan gak dimatiin malah.